Twitter ke? Semua percuma. Dan dalam kualiti HD lagi. Mana? Dapat sekarang. My TV. Siaran TV percuma. Tahukah anda? Hutan masih murah. Jika kamu pernah menjadi kontak rapat, tidak pernah jalani pemeriksaan dan saringan atau menjadi kontak kontak tubuh, atau minyak tembaga di kulit yang tidak fatal, segeralah ke klinik kesehatan berdekatan untuk pemeriksaan kulit. Ia mungkin susah. Penasaran awal sangat penting untuk mencegah kejadatan susah. Hutan boleh sembuh. Rawatan susah adalah percuma. Kesanan dan bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesehatan Malaysia. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi supaya petani-petani ataupun peternak-peternak dapat menerima kemudahan ini tanpa banyak masalah. Antara yang telah diperbaiki, yang telah dilaksanakan ialah termasuklah membenarkan bayaran pendahuluan tuntutan khususnya bagi peternak-peternak kecil dan sederhana. Mereka diberikan peluang untuk mendapatkan bayaran pendahuluan sebelum tuntutan penuh diperoleh. Yang berhormat Tuan Dato' Sri Panglima Anwar Haji Mahfud, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Adalah sistem pangkalan dekat Malaysia yang berkaitan dengan status pemegang kad UMSPCR dan mencari suaka. Itu sistem ini juga bertujuan sebagai mengemas kini proses pengurusan dan profil, pengumpulan data termasuk data lokaliti penempatan, pendaftaran, penyimpanan profil dan juga analisis dan pelaporan untuk kerajaan Malaysia. SRIS dapat memastikan mereka yang tinggal di Malaysia untuk tujuan bekerja atau melakukan perkara lain yang dapat dipertimbangkan melalui polisi diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sistem ini telah diluluskan Jemaah Menteri pada 2 Julai 2022 dan ia digunapakai terhadap semua pemegang kad UMSPCR di Malaysia. Segala data individu dan bagi pasti keadaan pelarian dan pelaporan kepada negara. Radio Sehati Sejiwa Anda, Selangor FM. Rancangan ikut terbitan rekan petugas DJ Wanani dapat bersama dengan anda. Ketika 21 minit petang dan seterusnya. Asal nak kongsikan juga untuk berkenaan dengan kes penculikan polis telah menafikan terdapat kes penculikan 6 anak tanah. Untuk tujuan-tujuanan organ seperti mesej yang telah tertular menerusi media sosial. Dan sebaliknya ia adalah mesej lama yang telah disebarkan semula. Dan ini menurut Ketua Komunikasi Korporat Polisi Masa Malaysia, iaitu Assistant Commissioner Iskandar Guru. Kerajaan mendapati mesej palsu yang meminta masyarakat berwaspada dengan penculikan itu tular sejak 2017 dan kembali diulang siar di beberapa platform media sosial. Dan kadang-kadang ini dikatakan diberi bahan terlarang yang menyebabkan mereka tidak mampu bercakap untuk